Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Firas Aqua bin Asrosli. My metric number is 03DET18F1064. I am from class DET5B. My supervisor name is Encik Amirul bin Ismail. This project is auto regression using soil moisture sensor. Okay, next. Introduction. Projek ini bertujuan untuk mengetahui keadaan tanah dengan mengumpul segala maklumat tentang keadaan tanah melalui aplikasi di telefon bimbit. Seterusnya, projek ini menggunakan Arduino yang telah diprogramkan untuk mengumpul segala maklumat dari sensor kelembapan tanah untuk memberitahu kepada penggunanya. Seterusnya, aplikasi ini akan mengumpul segala maklumat dan akan memberitahu kepada penggunanya memberitahu kepada penggunanya tentang keadaan tanah sama ada kering ataupun basah. Okey, seterusnya problem statement. Pengguna antara problem statement yang dapat disenaraikan ialah first, pengguna tidak dapat tahu tentang keadaan tanah, dan seterusnya pengguna tidak dapat tahu tentang kekurangan air di dalam tanah. Dan akhir sekali, pembaziran air akan berlaku disebabkan air yang bertakung di dalam pasu bunga. Okey, seterusnya objektif projek. Di dalam projek ini terdapat 3 objektif yang telah dikumpulkan. Yang pertama adalah untuk membina sebuah alat kemudahan kepada peminat ataupun mereka yang memiliki tanaman hiasan. Seterusnya, untuk memberitahu penggunanya tentang keadaan tanah melalui aplikasi yang telah saya cipta di dalam telefon bimbit. Akhir sekali, untuk mengurangkan tenaga kerja dan menjimatkan masa penggunanya. Okey, seterusnya skop projek. Sistem ini digunakan di kawasan halaman perumahan. Next, sistem ini digunakan pada pokok bunga ataupun tanaman hiasan perumahan yang terdapat di halaman perumahan. Dan akhir sekali, sistem ini dapat menjimatkan air dan menjimatkan tenaga pekerja, dan akhir sekali dapat mengurangkan pembaziran air. Okey, seterusnya meteorologi. Ini adalah contoh diagram yang saya telah buat. Ianya terdapat soil moisture sensor, Arduino, wifi modul dan aplikasi smartphone, dan juga relay ataupun motor drive dan akhir sekali water pump. Okey, seterusnya adalah circuit operation yang saya buat di dalam aplikasi Produce. Okey, dan akhir sekali untuk metodologi ialah flowchart. Okey, flowchart bermula daripada start, lepas tu mengesan ke tahap kelembapan, lepas tu akan turun ke, kalau tanah kering dia akan start semula menyalurkan air kepada tumbuhan dan akan memberitahu maklumat kepada penggunanya. Dan akhir sekali stop. Okey, seterusnya adalah total cost untuk projek ini. Antaranya ada dalam senarai ini 13 dan totalnya RM116.80. Okay, yang anda boleh lihat terdapat plastik box, jumper wire, motor drive, DC water pump 12V, Arduino Uno, power supply 12V, wifi modules, sensor kelembapan tanah, paik getah, skru, pasu bunga, pokok bunga dan akhir sekali bekas air. Okey, seterusnya result dan discussion. Okey, untuk result, first sekali ia dapat mengurangkan pembaziran air. Yang kedua, boleh dapat maklumat tentang keadaan tanah melalui telefon bimbit pengguna. Dan akhir sekali, pengguna tidak perlu menyiram pokok bunga mereka secara manual lagi kerana adanya alat ini. Okey, seterusnya discussion. Antara problem yang terdapat dalam projek saya buat ini terdapat 3. Yang pertama, terdapat setengah komponen yang senang rosak. Yang kedua, terdapat juga masalah ketika membuat pemasangan projek ini. Dan akhir sekali, terdapat
ralat ketika projek ini hendak disambung ke telefon bimbit penggunanya. Okey, seterusnya kesimpulan ataupun conclusion. Dalam kesimpulan ini yang boleh kita gambarkan, kita perlulah membuat proses pembelajaran dan proses pencarian tentang projek ini supaya kita dapat tahu kelebihan dan kekurangan projek ini. Okey, seterusnya kita perlulah lebih kreatif untuk membuat projek yang lebih berkualiti. Kalau kita tak buat apa-apa research ke tentang projek ini, mungkin projek ni boleh sama dengan orang lain. Okey, akhir sekali, walaupun banyak masalah yang saya buat ketika pemasangan projek ini, tapi saya tetap pegangan saya untuk membuat projek ini sampai siap. Okey, next suggestion, cadangan. Okey, dalam cadangan ini saya membuat 3 cadangan. Yang pertama, menggunakan komponen yang lebih berkualiti dan tahan lama. Yang kedua, mengurangkan ralat ketika maklumat dari Arduino yang hendak dihantar ke aplikasi di telefon bimbit penggunanya. Okey, yang akhir sekali, cadangan saya menggunakan medium IoT dengan lebih meluas. Okey, akhir sekali saya menceritakan tentang milestone saya. Okey, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ini milestone ketika projek 1 ketika saya berada di Sembat, dan seterusnya ini milestone untuk projek 2 ketika saya di Sen 5. Okey. That's all from me. Thank you very much.